Mas Edward, terima kasih atas kerjasama yang baik. Oleh karena itu, kami memberikan variasi sebagai penghargaan atas kerjasama yang baik dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Selamat, nahan. Berikutnya Bang, bisa diceritain dong awalnya Abang bisa tergerak teknologinya kayak gimana sih? Jadi kan saya emang lagi nongkrong di halte. Nah kebetulan emang saya ngeliat si korban sama si pelaku udah posisinya udah diambil handphonenya. Nah saya refleks ngejar dia karena gak tega aja ngeliat si korban minta tolong gitu. Lalu saya kejar, kebetulan emang kondisinya macet di tengah jalan. Habis itu saya langsung tangkap, langsung saya hajar gitu. Sendiri. Teman saya nyusul. Nah habis itu langsung ada polisi Kapolantas yang bantu ngamanin juga biar gak dipukul sama warga juga. Nah habis itu gak lama pelaku yang kedua kabur ke rumah warga. Gak lama temennya dia ketangkap sama teman-teman saya yang di halte gitu. Oh berarti emang nangkap yang pertama gitu? Nangkap yang bawa motor. Tapi di daerah situ emang rawan apa gimana sih bang? Kalau yang di situ sih emang sering kejadian. Kebetulan teman saya yang jadi saksi kedua itu pernah bawa customernya kejabrak juga di Flavor Kalibata. Makanya saya refleks kejar dia juga karena kesel teman saya pernah digituin customernya. Terus takutnya kalau misalkan kejadian tarik menarik kan kesian pengemudi sama si customer juga gitu. Makanya langsung saya sikap masih saya kejar tuh kejabraknya. Sebenarnya Abang kan bisa aja diem ya, tidak terlibat, dan mungkin kalau misalnya Abang ikut ngejar, nyawa Abang juga terancam. Abang gak mikir sih? Gak mikir, pasti itu sih. Yang penting intinya dapat ngamanin doang sih si korban sama si pelakunya. Maksudnya biar kayak gimana ya, biar ada manusiawi lah, saling menolong sama manusia gitu. Pas Abang nangkap yang pertama itu ada dia melawan atau? Melawan, sempat melawan dia. Gimana tuh Bang? Sempat melawan, sempat pengen nganyok saya juga. Kebetulan saya tangkis juga tuh. Kemudian abis itu pas saya bilang di jamret, baru pada warga pada mogelin dia, langsung dia takut. Oh gitu. Nah pas saya cek motornya motor congkelan. Nah ini masih maling motornya. Jangan lupa subscribe ya!